aksi-aksi pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam sambutannya di acara peringatan Hari Anti Korupsi Nasional di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis pagi. Setiap OPD memiliki register risiko. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut tingkat kepatuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dalam menyampaikan laporan harta kekayaan sudah mencapai 100%, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Hal itu dikemukakan oleh Wali Kota Edi Rusdi Kamtono dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema penguatan aksi pencegahan korupsi di Kota Pontianak yang dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota, Kamis. Setiap OPD memiliki register risiko. Ia menambahkan pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi. Hal tersebut untuk menjadikan budaya kerja di Kota Pontianak secara sinergis. Meski ada beberapa kendala yang dirasakan berkaitan dengan masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, termasuk mendisiplinkan wajib pajak untuk terus taat kepada kewajibannya. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah, Pemkot Pontianak tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam manajemen ASN, pemerintah Kota Pontianak juga sudah menerapkan peraturan wali kota tentang analisa jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah. Aplikasi penilaian kinerja telah dilaksanakan 100%. Koordinator Wilayah 6 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Dirjen Didik A. Wijanarko, menuturkan upaya pencegahan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, yakni perbaikan tata kelola pemerintah. Dari Pontianak, Rosi Pratiwi melaporkan. Ini yang harusnya segera bisa kita tangani bersama. Makanya perlu komitmen dari pimpinan. Pemirsa, berita tadi menandai akhir dari perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rosi Pratiwi bersama kerabat kerja Stopres yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Salam Pemberdik.